warga pasca banjir yang terjadi Sabtu kemarin dan sekarang hari Minggu ini adalah bersih-bersih rumah masing-masing, terus proses pengangkutan sampah, dan nanti direncanakan akan dengan bantuan Bapak RW dan pihak terkait untuk pembersihan lumpur-lumpur yang ada di jalanan. Dekat banjir ini sudah ada bantuan dari pemerintah, Pak? Bantuan pemerintah terkait pasca banjir ada, Pak, kayak pengangkutan truk, pengangkutan sampah, terus yang rencananya nanti akan dibersihkan lumpurnya. Selain dari pemerintah juga ada bantuan makan, dapur umum dari warga sekitar yang terdampak sekitarnya. Jadi untuk kali ini, semenjak saya berdiam di sini sejak 2005, banjir 2022 ini terhitung yang paling tinggi, Pak, paling tinggi dampaknya sampai di jalan itu sampai seleher, yang sebelumnya terjadi hanya sampai dada. Berarti pada saat kejadian itu awal mulanya apa, Pak? Maksudnya ada kiriman dari atas, dari Bogor atau hujan bagaimana, Pak? Kesimpulan kita itu memang curah hujan, Pak, yang sangat tinggi pada malam harinya. Dan dini hari jam 3 itu sudah mulai nampak kenaikan air, tapi pelan. Nah, jadi lebih deras kenaikannya, lebih masif itu setelah luapan air sungai sudah melewati tanggul-tanggul, melewati pintu air.